Menjelang pelaksanaan ujian nasional tingkat SMP dan sederajat, ratusan siswa sekolah menengah Negeri 9 Kota Cimahi, Jawa Barat menggelar doa istighosah bersama. Sebanyak 434 siswa turut dalam istighosah bersama. Acara ini bertujuan untuk menciptakan rasa tenang menghadapi ujian nasional dan diberikan hasil ujian nasional yang memuaskan. Meski demikian, istighosah ini diwarnai isak tangis histeris karena para siswa mengaku ketakutan tidak lulus ujian nasional. Usai melakukan doa istighosah, para siswa pun bersalam-salaman meminta doa kepada guru dan teman-temannya. Di Kota Cimahi, Jawa Barat, sebanyak 8.000 siswa akan mengikuti ujian nasional Senin mendatang, di mana pihak sekolah dan siswa berharap dalam pelaksanaan ujian nasional tingkat SMP tidak mengalami masalah seperti ujian tingkat SMA.